Halo guys, selamat datang di channel YouTube gue Evan Syaputra. Jadi di video kali ini gue bakalan bermain game Battle of Polystar guys. Tapi sebelum lanjut ke videonya, gue ingetin lagi ke kalian buat klik tombol like and subscribe agar kalian gak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari channel ini guys. So ya, kita lanjutkan ke gamenya. Ini kita langsung start the game ya kan. So ya, di sini ada 4 kelas yang bisa kalian pakai ya. Tuh, yang pertama itu ada Warhammer, yang kedua itu ada apa nih, Mist Blade, yang ketiga ada Magnetic Blade, dan yang terakhir Lightning Shooter sih. Dan di sini gue penasaran pakai si ini guys, apa tadi namanya, Magnetic Blade. Nah, yang jawabnya Magnetic Blade sih. Dan setelah gue lihat ternyata karakternya itu mirip sama yang di Nier Automata cuy. Ya sudah, sini gue agak bakal ngasih nama dulu ya kan. Tadi gue sempat main ini game juga tapi recordan gue error, jadi gue bikin karakter baru lagi cuy. Dan setelah gue lihat-lihat tadi ya kan, ternyata ini game masih ada sedikit bug lah cuy ya. Entah gue karena main di emulator atau gimana, gue juga gak tahu nih. Tadi ini gue gak bisa nih mencet menu chat ini cuy. Nah ini baru bisa sekarang nih. Tadi error dia, gak bisa dipencet cok. Nah, di sini kita apa nih, kita lawan bos ya. Ya kita lawan bos dulu ya kan. Dan level up di sini cepet ya. Di sini ya, apa nih, gue bakalan skip aja. Oke, kita lanjutin lagi. Tuh di sini juga ada first top up ya, tapi waktunya sejam doang sih. Tuh gue bisa dapetin, wah anjir keren juga ya skinnya. Sama up nih, Mandas Helmet Only. Wow, bisa jadi nih cuma ada di top up sih. Wow, wah ini limited edition nih. Sini juga ada gold tier, wah anjir. Berarti maksimal ini sih dapetin ini. Wow. Ini aduh di Avenger kan? Tapi gue lupa namanya, cok. Buat kalian yang tahu namanya bisa tulis di kolom komentar sih. Gue udah lupa sih namanya. Pokoknya itu yang kayu-kayu itu sih. So ya, yeah, di sini gue ternyata udah level 21 ya kan tuh. Cepet sih nih levelnya. Dan juga ada sistem powernya ya, udah pasti lah kalau game MMO ada begituan ya. Di sini apa lah ini, ngalangin pandangan aja sih. Itu terdapat vehicle dan itu bisa dipilih ya, antara momon ini atau yang ini cuy. Gue bakal milih ini aja kali ya. Tuh rame cuy. Tapi di sini karena bisa free VIP, jadi kalian nggak berpatokan ke top up doang sih. Tapi ya kalau emang mau bersaing sama yang kuat-kuat gitu ya top up ya. Tuh udah mulai ada chat-chatan server tuh VIP 4. Untuk VIP-nya sendiri tuh, VIP 4 itu diskonnya jadi 1200 diamond ya. Berapa itu 1200 diamond? Sekitar $20, cok. $20 dikali 15.000 ya kan? Jadi kalian cuma fokus ya, kalau mau top up ya dapetin ini. Gua dapetin Gifanin doang sih. Di sini. Wah udah level 41 aja cok, nggak sadar gua. Power gua udah 16.000 tuh. Ya karena ini game full auto, jadi buat kalian yang sibuk sama kerjaan gitu, ada waktunya cuma bentar-bentaran doang, jadi kalian bisa apa nih, operation. Oke okay. Ya jadi kalian gak perlu bingung juga cuy, karena daily lah apalah itu segala macam, kalian bisa autoin semuanya. Di
Ini gua upgrade vehicle gua. Vehicle, guys. Vehicle enggak tuh. Dan sejauh ini belum ada fitur-fitur baru yang terbuka lagi ya. Tuh, servernya di sini karena masih satu jadi rame banget, cuy. Head for the underwater relic. Kita masuk cutscene lagi, palingan gue lanjutin dikit lagi lah ya, karena masih kayaknya level-level jauh ya, level-level gede baru banyak fitur yang kebuka sih. Sama gue juga bakalan coba cari tahu kode redeemnya ya, siapa tahu ada kode redeem ya kan. Nah, kita di sini mendapatkan sayap ya kan nih. Congratulations. Kita climb. Nih, kita disuruh potensi yo. Kita disuruh naikin dulu. Mungkin sampai di level 50 aja ya buat kali ini. What's wrong with you, Grogu? So ya, di sini gua udah naik ke level 51. Dan mungkin tuh ada fitur lagi yang baru itu set ya. So ya, mungkin sekian dulu keseruan gua bermain game Battle of Polystar. Terus nantikan konten-konten menarik lainnya dari channel ini. And see you in the next video. Bye-bye guys.